Satu lagi tuh. Satu lagi bawah. Senjata apa ini, enak sekali. Headshot. Gua mau cek e-fire-nya ya, e-fire-nya coba. E-fire-nya bagus. Wih, serius-serius bagus ini. You got a friend in me. You got a friend in me. Oke, okay, bro. Jadi gua abis main mode armor yang event dan ketemu senjata suami ini, dan akhirnya suami ini bisa dibawa ke match biasa padahal belum dijual di market. Kita coba atur-atur ya. Kita atur-atur senjata ini. Scope-nya sih cuma bisa dikasih scope kecil. Kasih red dot lah. Kita gunsmith-nya mantap-mantap. Wah, ada suami 72. Gunsmith-nya tuh nggak terlalu banyak ya. Ini kan senjata jadul sih. Tadi gue coba main di armory mode event juga rasanya tuh enak. Yang bener. Padahal ini belum ada attachment gitu loh. Dan attachmentnya emang terbatas sih. Wah, not available. Jadi coba dapat dari event, teman-teman. Jadi mungkin cuma gini doang. 15.000 suami. Harganya 15.000 value-nya mah, bro, serius. Ya, serius. Lu lihat dah, 15.000. Mungkin kita main dengan ini deh, mode ngeras-ngeras pakai senjata suami ini. Gua banyakin stun grenade ya. Oke, okay. Ada yang harus gua taruh nggak sih? Suami. Oke. Okay. Cukup sudah. Ini gue mau habis, jadi gue tambah sejekan. Oke, gue dengan banyak bom peluru cuma 35 kilo sih, worth it gak sih? Gue tambah peluru dikit lagi deh. Nah, kali aja peluru hujan ini kepake. Yo, let's go gas. Cuma dia tuh gak bisa dikasih laser mah bro ya. Tadi gue cek, gak tahu kenapa gak bisa. I don't know. Oke, bisa kita bawa. Padahal belum rilis. Mungkin orang yang belum tahu ini akan heboh misalnya mati dengan senjata baru ini. Oke, okay, senjata enteng banget sih, bro. Let's go. Suami, tunjukkan yang serem-serem nak. Ada ya, 1 menit tuh. Tiga orang ya. Oke. Okay. Gua mau ke gas dulu deh, guys. Kayaknya perang, guys. Mau nyulik-nyulik, guys. Oke, open scope nya lumayan cepet sih mah bro. Perang kayaknya. Ya, gue coba nanser dulu. Kita akan mau dengan HBD. Oke. Okay. Kalau suami, tunjukkan yang serem-serem suami. Wah, Daval mah bro, ini ngeri sekali. ALJ. Kita dua aja. J, suaramu tidak ada, J. Apakah kita akan miskom? Kenapa ada? Oh, ada. Nggak ada. Oh, ada. Oke, J. Oke, jangan ditabrak pohon, J. Depan. Iya, iya. Ini rame, J. Oke. Wah, patah, Cok. Patah semua, nggak jadi, aku nggak jadi ngeras. Jadi aku sekarang jadi patah 4. Ah, ngepas banget itu orang ngebomnya, keren. Ayo Jay, kamu pasti bisa. Ini kalau ada dum-dum, kakiku patah. Langsung instant kill, kawan. Aku yakin sekali. Gue lagi operasi dulu ya, Jay. Itu 2 squad, Jay, masih 2 squad, jadi hati-hati ya. Jangan terlalu open ke kiri. Itu orang kena bom busa, patah. Mati kah? Gak tau, saya mati kayaknya satu. Oke, okay, nice. Di belakang udah sniper. Ada yang naik nih, di dalam. Lu bisa curik snipernya gak, sir? Enggak, mati deh. Enggak. Lari deh. Silencer. Sabar. Gue gak tau, dia sniper doang apa ada temennya, Pak.
Oh mati yang atas. Di mana dia? Di atas. Mari sini sniper soalnya. Ada sniper, ada sniper, ada sniper. Iya. Hebat tuh. Silencer mati, silencer mati sama sniper. Oh, enggak ada, teman-teman. Atas lu banget tuh, Bang, sebenarnya. Iya. Tapi kita enggak bisa naik. Mati enggak sih sama bom gua? Enggak tahu deh. Enggak. Nge-heal dia di atas kok. Sir, sniper apa, sir? Berapa orang? Info. Lu udah smoke aja. Atau mau naik ah? Ya smoke tangganya sih, smoke tangganya. Oke, anjir aku mau mati, aus. Oke. Ada sniper itu di atas suatu ini nih. Berapa orang, sir? Satu. Tuh aku mati. Wah. Lurus itu deh, kabarnya. Punya aku 61 tuh, 50 magazin. Anjir, 61. Lu di mana? Lu di mana, Cak? Lu mati di mana? Di garasi ya? Dalam. Nah. Orangnya di mana? Di barisan. Nah, itu tuh. Nah. Orangnya di mana kok? Cuy. Di WS, guys. Kiri, Bang Ocak. Kiri. Cara kiri. Kan di sini tadi. Gua kena stun. Stepnya ke kiri tadi. Oh dia di broken wall ya? Kanan maju. Dua squad di-kill semua. Dia mati sini. Yang depan Bang Ocan, yang kanan. Patah ya? Sniper juga dia. Bukan lu ada gak? Di mana nih? Mas atas ada? Belakang ada lagi tuh. Yang Bang Ocan bunuh, ada lagi. Satu di lantai bawah. Jangan sampai yang ngambil barangnya ini. Sampai. Wah, gua mati kok. Pas satu lagi tuh. Lihat lagi bawah. Wuhuhu. Senjata apa ini enak sekali. Wah, gua mati kok. Sorry guys. Rata-rata. Men, ini sakit banget senjatanya. Gara-gara peluru sebenarnya. Cuman menurut gua dari open scope-nya, recoil-nya sih tadi gua coba awal-awal agak sedikit kurang ya. Soalnya attachment-nya dia tuh enggak bisa dikasih foregrip kayak vertical grip atau tilt lah, enggak bisa. Karena senjata jadul, tapi ini 15.000 senjata Suomi loh. Fire-nya kenceng. Kalau recoil itu menurut gua tergantung dari ini aja sih, kuat-kuatan nahan reel. Nahan recoil ya. Pakai jari atau giro kalian. Okay. Gua enggak nyangka bisa nge-clutch pakai Suomi ini mah, Bro ya, karena menurut gua tadinya gua agak berekspektasi kurang. Saatnya kita ngelut bareng dan lu teman di situ kita pulang. Di depan tuh ada mayat tuh. Iya. Dua kalau satu. Lu ini ya. Pakai M61 ya? Lima log aja. Gua copot aja M61-nya ya. Masukin brankas. Mahal banget anjir M61 mah, Bro. Jadi kalau misalnya gua mati nanti M61 teman gua ini aman lah. Gua masukin brankas aja. Oke, M61 kita copot. Satu magazine. Ini benar-benar ya. Ini TJ saking kayanya nih. M61 pelurunya. Gue bawa filenya malah dicopotin malah terus AS200. Oke, okay. AS200 mau kacanya pecah nggak? Pengen gue pakai kalau enggak kacanya. Oke. Bomnya di muka tadi itu ada tas gue di kasir. Tas ada isinya ada lo, ada lootingannya. Oh ini punya Mac ya. Lu di bawah ya tadi, Mike. Okay. Gua bawa senjata helm aja ya, guys. Di atas ada mat lagi tuh. Oke. Ini kita masukin old bag apa enggak ya? Ngatur.
Itu dalam sisa dua itu, dua orang di dalam. Oh lu udah kill ya? Lu bunuh satu, yang tiga orang lu. Kalau marmornya tinggal dua, kalau marmornya tinggal dua. Selama dia belum mencet berarti ya udah aman. Badak-badak gak yang di dalam? Agak. Wah dia pakai punyanya Lancer. Gua kira dia badak karena. Emang mereka badak. Oke. Okay. Mana lagi yang mati ya? Di atas mungkin ya. How dare you show your gunna? Oh no, armorku dirusak olehnya. Mike. Apaan? Tadi kata lu apa? Badak gak yang di dalam? Enggak. Oke. Okay. Enggak badak. Kita cerita sama bro ada apa? Jelek sekali. Okay. Wow, M995 pelurunya sadis sih. Kilo lagi anjay, gua harus buang sesuatu. Oke. Okay. Buang apa ya? Enggak tahu. Pintu yang dibuka pintu mana? Oke. Okay. Satu menit. Buat lu jangan gila lah, buat. Wah, gila buatnya langsung patah gua. Weh. Wah, buatnya gila sumpah. Serius mau berbuatnya gila banget sih. Wah, gua enggak tahu sih bisa apa enggak nih. Kalau gue patah men. Kalau gue tinggal 195. Gak ngerti gue mau buat sih bro. Gue gak tau selamat. Gue tuh pengen begal guys. Gue pengen begal serius. Gue pengen begal yang di dalam. Oke. Gak apa-apa. Nomor gue udah mau hancur, tapi gue tuh apa ya, pengen tetap ngebegal. Sebenarnya agak sedikit mustahil. Ya nggak bisa guys, mustahil. Pulang aja. Tapi tadi ada yang gue buang beberapa biar bisa jalan. It's okay. Biar cepet, kita langsung ekstrak aja. Gue takut sumpah botnya ngeri banget. Wah gila buatnya. Tahu ah buat lu nggak jelas banget buat. Buatnya banyak banget weh. Ah mati gua mabot. Gila buatnya serius.
Gak jelas banget botnya, najis najis banget sih. Gak logis, gak logis nih buat kayak gini nih. Gue lagi sekarat-sekarat tadi dikasih bot banyak banget. Gue gak ngerti sih mah bro. Kenapa? Mati kah? Mau mati gue mau bot nih. Bot please lah bot. Ah yalah. Dari gue tinggal 80. Nggak, botnya nggak logis banget sih mah bro, serius. Mati lu, dasar suami, kau menyelamatkanku. Armor nol. Tapi it's okay lah mah bro. Mantap mah bro ya. Yang baru nonton jangan lupa di like, di share ke teman kalian, subscribe, aktifkan loncengnya. Oke. Kita sudah ekstrak berapa kali ya? 1, 2, 4 kali berturut-turut, oke? Dan kita belum rungkat. Gak apa-apa, lootingan gue dikit itu biar gue tadi larinya lebih mudah. Jadi tadi ada yang gue drop-dropin mah bro ya. Tinggalan gue 300.000 doang. Tapi saya nge-clutch 1 squad. Anjay, keren banget. Dengan suami, nice. Let's go. Karena aku adalah SMG mah bro, aku mungkin akan main dalam. Oke. Yes, bro. Suaranya tuh nyaring banget ya bro. Gila nih armor gua dirusak sama bot 45. Mau tak ada otak. Banget tuh satu. Udah guys, udah guys, udah guys. Ada gua guys. Mana lagi? Dua doang. Wah, ada lempar molotov, ada lempar molotov. Di luar. Untuk barang mungkin. Itu di luar lembut. Untungnya sih. Di setting ya. Ada orang. Mati aku. Mati dua di gua. Ada squad lain, beda squad. Mantap mah bro, seras ya. Ini mati. Kebunuh. Ada radar. Ya? Kisip dulu ngobrol kita ya. Suami menurut gua recoilnya agak lumayan sih barusan ya. Vector, wah Vectornya dan speednya bagus sih, I like it. Ini ada orang lagi guys di atas gua. Mati kau. Satu dong.
satu orang lagi harusnya, tapi gua nggak tahu. Kalau ya? Kalau dihitung-hitung tuh harusnya 4. Wih, level 5 mah bro. Dia udah bawa rig orang sih. Apakah temennya ada yang mati di sini? Gak tahu. Musuhnya sisa mana lagi berarti? Kalau tanggung kita ras aja. Gue sih. Ah iya guys. Tanggung masih 4 ya. Tanggung turun. Tanggung soalnya tanggung. Mantap mah bro ya. Mantap kali suami. Kita gas yang GS saja. Tanggung. Total udah 2 squad, kita sama 3 sama kita 3 squad, GS 4 squad. Dah. Semua bro. Suami membantai bantai. Mendok sih dia. Mendok dengan waktu yang sangat lama. Tapi dia tuh kalau jauh bullet drop ya. Menurut gua kalian jangan dipaksain buat ini, buat jarak-jarak long range. Kalau bisa kalian belutin dulu musuhnya, dan kalian gocek-gocek deketin, baru kalian spray. Pasti menang deh kalau close range. Minum dulu aus, mah bro, aus. Ini hampir gua end loh J, ini J. Hampir banget. Dia kenok ya ternyata J. Saya aku pakai BS kok kaget tapi enggak mati. Itu kenok-kenok, bukan enggak mati. Dia yang gua kill itu lagi nge-revive yang lu kenokin. Hampir nyampahin. Hey. You come back to her. Kayaknya menyatakan di bawah emang bro. Ajar. Saja bu. Headshot tepat di kepala. Di depan gua ada lagi. Pas sekali ada lagi. Ada lagi. Ada lagi nih, satu lagi harusnya mah bro. Sini. Gua mau cek e-fire-nya ya. E-fire-nya coba. E-fire-nya bagus. Wih, serius-serius bagus ini. Jadi tanpa laser lu coba ya, lu cek ya. Bagus. Wih. Wih, bagus serius tanpa laser itu bagus banget. Tuh, lurus. Ya, lurus banget kan? Jadi ini buat nabrak-nabrak mini fire-nya oke banget sih. Dengan heavy fire yang middle range. Gua saranin kalian kalau main ini pas lagi ngeras musuh jarak dekat, cobain deh. Gak usah di scope. Enak banget ternyata lurus. Dia gak terlalu menyebar. Oke okay. Gak ada salahnya kalian coba ya. Jelek kali lootingan nih. Sebelum dulu kita di sini. Ah, apa yang dibuang ya? Healing. Oke okay, healing boleh lah. Yang satu juga nih. Bisa jadi bang bro. Ya reset ya. Reset dah. Ada orang lagi. Gua sih udah. Mau pencet-pencet silahkan. Ini mantinya udah.
Belum tiga itu masih ngelur peluru tuh, J, masih banyak peluru AKM, J. Awas, ini gua jatuh. Hah? Jatuh di mana? Gua tahu. Apakah isinya level 5? Saya nomor satu semua aja, Jon. Iya. Mana satunya 1000 lagi. Sir, lu harus coba senjata ini, Sir. Mau. Suomi, lu nggak lihat tadi gue ngeras-ngeras dapat mulu, semua berkat Suomi. Ya bagus sih. Kok menu nggak ada yang buka tuh, Ben? Aja kalau ada. Ada. Kalau kunci gue lengkap. Oh, ada kunci. Pelurunya BPS. Kepencet ya? Magazine itu udah ketemu. Biarin, langsung nyari-nyari. Yes, yes. Oke, C. Aku tak prepare bunuh bot. Gue coba e-fire nih, Mabro ya. Jarak jauh nih botnya nih, gue e-fire nih. Jarak jauh nih, kalian lihat nih ya. Kalian lihat nih. No. Jarak jauh, bro. E-fire bagus sekali. Nih, nih, satu lagi nih. Bah. Enak banget. The best gak sih? Bukan. Macan. Lihat mau bro macannya. Gold Lion statue. Gua bisa sorap nih macannya hilang. Satu. Lah hilang beneran guys ya. Orang bisa ambil-ambil lu. Dikocak. Aku tahu sih cara diambil, cok, dicolong. Mantap mah bro. Wih, kill 4 mantap lah. Kill 4 lagi kita mah bro. The best. Yaudah, dadah semuanya. See you next.